Assalamualaikum, saya Durian Rejatmiko, Ketua Cabang Persaudaraan Setiadi Trate Kabupaten Ngawi, bersama dengan Mas Sunarto, Ketua Pamper Kabupaten Ngawi. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan yang pertama bahwa kami segenap jajaran pengurus Persaudaraan Setiadi Trate, baik cabang, ranting, rayon, dan juga seluruh warga dan seluruh komunitas loyalis SHTRAT sepakat untuk bersama-sama menyikapi peristiwa yang ada di Kabupaten Ngawi dengan menyerahkan seluruh upaya penegakan hukum pada aparat kepolisian, dalam hal ini Polres Ngawi. Maka dari itu kami berharap seluruh kadang warga SHTRAT, para loyalis komunitas dan jajaran pengurus Persaudaraan Setiadi Trate, baik yang ada di Ngawi dan khususnya yang ada di luar Kabupaten Ngawi, untuk menyerahkan sepenuhnya penanganan kejadian tersebut pada kami yang ada di Kabupaten Ngawi. Dengan segala hormat kami mohon agar seluruhnya menahan diri, baik yang dari Kabupaten Ngawi maupun dari luar Kabupaten Ngawi, untuk mengendalikan dan tetap tenang dan mempercayakan proses ini kepada aparat kepolisian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.